itu jauh beza dengan calon Barisan Nasional Khalid bin Harun dengan 3,272 undi, dan calon-calon lain hanya sekadar mendapat undi yang rendah sahaja. Dan ini yang kita nanti-nantikan juga, salah seorang lagi calon Ketua Menteri dari pihak Perikatan Nasional, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, dengan 5,919 undi, menewaskan calon dari Warisan Datuk Ali Asgar bin Basri dengan 2,820 undi, dan Parti Cinta Sabah masih lagi dengan kutipan undi yang rendah saja. Ya, itu antara keputusan. Dan satu lagi daripada Dun Apas, calon daripada Perikatan Nasional Nizam bin Dato' Abu Bakar Titingan, 6,252 undi, diikuti dengan Warisan Amrullah Alayas Amrullah bin Kamal, 4,203 undi, diikuti dengan calon-calon lain yang mendapat 186 dan 83 undi saja. Baik, itu antara keputusan rasmi yang boleh kita kongsikan buat masa ini. Lagi keputusan rasmi dan tidak rasmi akan kita kongsikan lagi dalam rancangan mandat Sabah ini. Dan sekarang ni kita ingin teruskan perbincangan. Betul. Kita dah dapat pengesahan bahawa Datuk Seri Hajiji juga menang dengan majoriti yang agak besar juga. Dan kita pun dah tahu Datuk Seri Bung Mutaradin juga telah mengumumkan kemenangannya. Kita nak bertanya dengan Dr. Haryati, masih di talian kita, Dr. Haryati. Terlebih kita boleh dapatkan.